Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya di Avandi M Channel. Semoga kita semua sehat walafiat, dan yang bagi menjalankan ibadah puasa semoga lancar dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Guys, ini tanaman melon yang saya kelola ini sudah berusia, sekarang tanggal berapa? 13 ya. 13 tambah 30 tambah 25 30 48 HST, guys. Jadi sudah tahap pembungkusan ya, supaya menghindari dari lalat buah ya. Selain saya pasang perangkap juga saya bungkus supaya aman. Ini buahnya kayak gini, guys. Tuh. Buah Golden King Sow ya. Nah, tahapan berikutnya guys, yang yang bisa menambah berat buah ya, bisa menambah berat buah itu adalah topping. Bukan menambah berat buah mungkin ya, memperbesar buah, memperbesar daun cepat. Jadi jangan ditunda-tunda guys, topping itu artinya memotong pucuk itu jangan ditunda-tunda, karena kita menghindari terjadi penumbuhan terus kayak gini guys, tuh tumbuh terus. Sementara kan kita fokus ke buah ya. Nah, fokus ke buah. Jadi supaya buahnya cepat besar dan daunnya besar nih, daunnya guys tuh lebar-lebar tuh, insya Allah ini bisa lebih dari 1,5 kilo ya. Daun-daunnya lebar-lebar, kalau lancar tidak ada penyakit insya Allah, karena ini diguyur hujan 3 hari berturut-turut ya, tapi malam paginya siangnya panas, malamnya hujan terus guys, sampai subuh juga hujan. Oke, ini udah ya. Cuma kita mau topping nih. Kalau saya topping itu saya hitung guys, dari buah ini. Buah ini saya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 itu ya. Nah, di situ baru saya potong guys, saya topping. Jadi kalau saya buahkan ke 20, nih guys saya topping ya. Kalau saya buahkan 20 di 10, maka dia di 5, di 25 guys topping itu. Loh, ini udah kelebihan ya cabangnya. Kita buang dulu di situ, nanti dibersihkan. Ya, ini juga belum di pruning ya. Tuh buahnya guys, jadi kita potong ya. Tuh kita gunting, nggak kelihatan ya. Nah, ini juga kita pruning ya, yang buah-buah yang apa mungkin lupa diseleksi. Ini juga lupa diseleksi ya guys, kecil buahnya, kita potong. Ini juga tuh guys masih ada, kita potong juga. Dan ini juga masih, ini juga belum ditopping ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nih guys, potong yang ini guys tuh. Jadi ini kepanjangan guys ya tuh. Nih. Jadi kita cukup 25 aja ya. Kalau dia di 9, 24 ya. Atau 26 guys, jangan 30 terlalu lama ya. Jadi dia masih tumbuh terus 30 kan, sementara kita butuh cepat supaya dia fokus ke daun, pembesaran daun dan pembesaran buah, teorinya gitu sih. Ini juga belum di pruning ya ini ya guys tuh. Jadi saya pembagian
pruning-pruning yang kelewat dan topping ya. Bungkus juga saya bantu-bantu ya guys. Ini satu, dua. Ini juga belum dipruning yang ini. Ini buahnya yang ini ya. Ini buahnya yang ini ya guys tuh. Ini buahnya yang ini yang dibesarin. Ya. Ini nggak jadi yang ini. Kita potong aja ini. Ini udah kuning juga, kita potong aja yang kuning, daun kuning. Ini biasanya saya potong ini guys, tuh. Saya potong aja ini guys, yang ini. Jadi saya satu bendera, mazhab satu bendera. Tergantung kalau kayak gini kan ini kurang bagus ya. Ini benderanya kan dua, tapi ya nggak apa-apa dua aja. Kalau ini oke bagus lah. Saya mazhab satu bendera guys. Ini juga tuh belum ditopping ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 di sini guys. Ini 15. 25 atau sepotong. 25 saya, guys. Tuh. Potong ya. Ya begitulah guys. Jadi ini harus dipotong nih. Jadi kita fokus ke buah ya. Biar buahnya besar. Ini juga belum ditopping. Ini belum ditopping. Ini belum dipruning ya. Buahnya tuh buahnya. Ini lumayan berat ya. Kalau King Saw itu berat ya. Kecil aja berat ini guys. Ini mungkin udah ada 600 ini. 600 gram. Oh ini ada mungkin 300 lah. Ya pengalaman bisa nimbang guys, bisa memperkirakan, bukan jago nimbang ya. Udah memperkirakan tuh, kita potong-potong guys tuh ya. Daun kuning kita potong juga. Ini yang menutupi saya potong nih guys nih. Kadang ya kalau saya lagi ada waktu, yang menutupi buahnya saya potong tuh. Juga mahjab satu bendera saya, biar dia bisa kelihatan. Ini juga kita pruning ya. Penting itu guys, pruning itu penting. Jangan sampai dia tumbuh terus sama topping, sehingga dia pertumbuhan nutrisi yang kita kasih itu dia untuk ini salah guys, ada batasnya. Kita perlu buahnya guys supaya buahnya besar ya. Oke itu aja guys ya. Jadi kalau ada yang nanya berapa daun, saya 25 lah guys, karena saya buahkan di 10, jadi saya potong 25 di 25. Kalau dia nggak bisa 10 misalkan 12 ya, 27 lah saya tambah, 15 ke atas lah pokoknya cara ngitungnya, 15 atau 16 ya. Ya guys, oke itu aja ya. Ini juga kalau saya lagi males, saya potong dulu pucuknya, nanti saya hitung lagi pucuk-pucuknya ya. Kalau saya lagi buru-buru gitu, pucuk-pucuknya aja saya potong dulu kayak gini. Nah, saya potong dulu pucuk-pucuknya, nanti saya hitung. Oke ya guys ya, semoga kita sehat selalu dan sukses selalu petani melon ya guys. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.